dipersembahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendatangi Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim terkait kasus dugaan penistaan agama. Ahok menjalani pemeriksaan selama 2 jam untuk menjawab pertanyaan seputar video yang dianggap melecehkan umat Islam. Ahok datang ke Bareskrim Mabes Polri atas kemauannya sendiri demi mengklarifikasi persoalan yang terjadi di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Orang nomor satu di DKI Jakarta ini membenarkan bahwa ia datang terkait potongan video yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, Ahok meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia yang merasa tersinggung dengan ucapannya. Ahok mengaku sama sekali tidak ada niatan untuk melecehkan ayat suci Al-Quran. Saya kira perlu saya klarifikasi, yang pasti tidak ada dalam niat saya atau apapun untuk apa yang menyinggung ulama, nggak ada sama sekali saya singgung ulama. Saya kira kalau dilihat semua video semua jelas, nggak ada singgung ulama. Nah, saya juga sampaikan bahwa tentu ketidaknyamanan ini saya sampaikan mohon maaf ada yang tersinggung. Nah, tapi tidak ada niat saya untuk menista agama, menghina Al-Quran, atau menghina umat muslim. Apalagi menghina ulama. Saya juga punya teman banyak yang ustadz, kiai juga ada beberapa yang kenal. Nah, jadi tidak ada niat itu sama sekali.